Ini pula wa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Tabrani dengan dan Rasulullah SAW membaca. Lepas Rasulullah kata, kalaulah kepayahan masuk lubang ini. Lau dakhalal usru hadzal hijj hadzal hujr. Kalau masuklah kepayahan dan lubang ini. Laja al yusr, akan datang kemudahan, hatta yukhrijuhu yadkhulu alaihi fa yukhrijuhu. Maka akan datang kemudahan masuk lubang ini dan keluarkan kepayahan dari situ. Lafaz umum. Memang kita tahu kepundahan tu lafaz umum. Dan kepayahan pun lafaz umum juga. Okey. Maka dan lafaz yang lain datang, maka orang turunkan. Tapi dalam lafaz Tabrani, wa tala Rasulullah SAW telah membaca Rasulullah SAW ketika itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama-sama kepayahan itu ada kemudahan. Dan sungguhnya bersama-sama kepayahan, sungguhnya bersama kepayahan itu ada kemudahan. Dua kali diulang. Pasal al-usr tu yang satu, al-yusru yang berlainan. Datang dengan nakirah. Al-Ma'rifah dikira bagi yang satu eh. Wa akhraja Ibn Najjar anhu marfu'an nahwahu, dan keluar ke Ibn Najjar daripada Anas juga ada secara marfu' seumpama itu juga. Okey. Wa akhraja Tabrani wa Ibn Mardawi anhu aidan marfu'an nahwahu. Qala qala Sayuti. Berkata Imam As-Sayuti wa sanaduhu dhaif. Sanad hadis ni adalah dhaif. Itu kita kenapa kita kata Imam Syaukani dibawa semua tapi lepas tu dia datangkan dengan hukum. Kadang-kadang dia tinggalkan. Kadang-kadang dia kita cari sini kita jumpa lah memang dhaif pun. Tapi kadang-kadang dia sebut macam ni, dia bawa kan kata-kata para ulama yang sebelum dia mengatakan hadis dhaif. Wa akhraja Abdul Razzaq, telah mengeluarkan hadis apa juga Abdul Razzaq eh, tajuk berkenaan dengan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, Abdul Razzaq San'ani eh, wa Sa'id bin Mansur wa Abdul bin Humaid wa Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya fi Sabri, Ibnu Abi Dunya dalam kitab Sabar, wa Ibnu Munzir, Ibnu Munzir wal Baihaqi dan Baihaqi fi Syu'ab, Baihaqi dan Syu'abul Iman. An Ibn Mas'udin daripada Ibn Mas'ud marfu' yang diangkat kepada Nabi SAW. Dia kata apa? Laukana al-usru fil hujri fi hujrin. Kalaulah kepayahan itu dalam satu lubang. Kalaulah kepayahan itu dalam satu lubang. Gitu. La tabi'ahul yusr, akan menyusuli kepayahan itu akan kesenangan. Hatta yadkhulu fihi, sehinggalah kesenangan itu masuk dalamnya. Fa yukhrijuhu, lalu dia mengeluarkan akan kesusahan itu. Okay. Walai yaghliba usrun yusrain, dan takkan boleh menewaskan satu kepayahan dua kemudahan. Nah, ini yang apa dalam kita bincangkan hari itu yang disebut oleh Imam Asy-Syaukani, tapi sebenarnya lafaz hadis berkenaan juga macam inilah dhaif juga. Fa inna Allah yaqulu, Allah Taala berfirman, Allah Taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, sebenarnya bersama-sama dengan kemudahan itu ada kesenangan. Bersama-sama kemudahan itu ada kesenangan. Dan sungguhnya bersama-sama kemudahan itu ada kesenangan. Dia terputus. Bukan apa, saya on balik. Kejap hilang, kejap apa, tak apa. Okey, bunyilah. Okay, ada kot. Baik. Apa tak nampak kitab, tengok muka saya. Okey. Qala, berkata qala Al-Bazzar, berkata Al-Bazzar, dan lamu rawahu an Anas illa Aidh bin Shuraih. Kami tak tahu meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik kecuali Aidh bin Shuraih. Qala fihi Abu Hatim Ar-Razi, berkata Abu Hatim Ar-Razi tentang Aidh bin Shuraih ni, fi hadithihi dha'fun, pada hadis dia ada kelemahan, pada hadis dia ada kelemahan. Itu yang dikatakan oleh Ibn Abi Hatim. Jadi maksud dia kat sini ada apa, perbahasan berkenaan dengan perawi-perawi tersebut bermasalah lah. Dia ada masalah. Cuma kalau kita kata kalau untuk cerita saja boleh, untuk jadikan dalil tidak ada. Bahkan tak perlu kita merujuk kat situ untuk datangkan bahawa tengok kat sini pun kata tak. Pasal hadis untuk F. Okay. Dia kata, okay, walakin, akan tapi hadis ni, rawahu Syu'bah, diriwayatkan hadis ni oleh Syu'bah, an Mu'awiyah, daripada Mu'awiyah bin Qurrah. Bin Qurrah, an Rajulin, seorang lelaki. Tapi tak sebut lelaki siapa. Siapa lelaki itu tak disebut. Siapa lelaki itu tidak disebut. Okay, tidak disebut. Dia kata, dan Rajulin daripada seorang lelaki, daripada seorang lelaki, dia kata, an Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud. Kanlah siapa lelaki tu? Masalah lah, mu faham lah. Tak tahu siapa, maka majhul kan, tak diketahui, bahkan nama sama-sama macam tu, maka tak digunakan. Juga macam itulah masalah ni dalam dalam riwayat Syu'bah bin daripada Muawiyah. Baik. Wa akhraja Abdul Razzaq, dan keluarkan hadis ni Abdul Razzaq, Ibn Hammam wa Ibn Jarir At-Tabari Al-Hakim Wal-Bayhaqi dan Bayhaqi Anil Hasan, daripada Hasan. Qala, beliau berkata, Hasan al-Basri ni. Tapi bila Hasan al-Basri sebut, dia mula jadi mursal lah. Dia tabi'in, dia bukan sahabat.
sahabat. So jadi bila dia cakap, Nabi keluar. So jadi kat sini masih tergantung lagi. Dia kata apa? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada satu hari. Farihan masrura, gembira, apa gembira dan apa suka hati. Gembira dan suka hati. Wa huwa yadhaku, dan baginda ketika itu ketawa. Wa yaqulu, dan baginda bersabda, la yaghliba usrun yusraini, takkan boleh menewaskan satu kepayahan dua kesenangan. Takkan boleh menewaskan satu kepayahan dua senak kesenangan. Dan Nabi baca, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. So, bersama-sama dengan kepayahan itu ada kemudahan, dan sungguh bersama kepayahan itu ada kemudahan. Dua kali ulang untuk mengatakan bahawa akan kemudahan itu akan datang. Cuma balik pada Al-Quran tadi, kalau hadis ni tak sahih sekalipun, pengertian dia sangat jelas. Sebab tu bila manusia tu dia ada masalah, macam tak sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, kalau tanya tekan wasta'inu bisabri wassalah, bantu mintalah pertolongan Allah Taala dengan bersabar dan juga solat. Innallaha ma'as sabirin, Allah Taala bersama orang yang bersabar. Sebab Allah Taala janjikan sabar, bukannya kita mengeluh, keluh kesah, letih dan sebagainya tak memberikan kesan kebaikan faedah. Sebab tu kenapa kalau dalam konteks apa bersabar tadi, sampai kita tahan marah. Kita boleh marah tapi kita tahan marah kita pun juga digalakkan oleh agama. Jangan lepaskan kemarahan walaupun anda mampu untuk marah. Kan? Kita kata memang mampu, kita layak untuk marah kadang-kadang. Tapi kita tahan marah kita. Sebab tu Allah Taala sebut dalam surah Al-Imran ayat 133, kalau tak ingatkan wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kalian kepada keampunan Tuhan kalian. Wa jannatin, dan bersegeralah kepada syurga. Arduhas samawati wal ard, dan keluasan syurga tu langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang yang boleh menginfakkan harta ketika senang atau susah. Kemudian wal kazimina ghaiz, yang menahan kemarahan. Wal afina anin nas, dan maafkan orang ramai. Allahu yuhibbul muhsinin, Allah tak suka orang yang buat kebaikan. Seriously, benda tu yang satu tu lah, sedekah time susah senang tu mungkin boleh buat kot. Tapi tahan marah, lepas tu maafkan. Memang gitulah, tapi pasal kebaikan itu ada di sebalik tu. Ada kebaikan di sebalik benda berkenaan. Maka bila dalam Al-Quran Karim Allah Taala suruh Nabi SAW isti'adzah kan daripada syaitan, yang surah Fusilat contohnya, bila Allah Taala sebut berkenaan dengan tajuk wala tastawi, ayat 34-36, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tak sama kebaikan itu akan keburukan, baik dan buruk tak sama. Idfa' billatihi ahsan, balaslah dengan yang baik. If ever kita menyampah dengan orang kan, orang temarah kita, balaslah dengan baik, arahan Allah Taala. Apa hasil dia? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, tiba-tiba kamu dengan orang yang kamu dengan dia ada permusuhan. Ka'annahu waliyyun hamim, tiba-tiba dia jadi pelindung yang sangat-sangat penyayang. Ini panduan Al-Quran. Mana kalau kita orang buat baik, balas baik. Ini syaitan manusia. Balas baik. Tapi nak buat benda ni payah. Wa ma ilaqaha illal ladina sabaru. Takkan boleh buat benda kecuali orang yang sabar saja. Wa ma ilaqaha illa dhu hazzin azim, takkan boleh membuat perkara ini kecuali orang punya habuan yang besar. Ya, ini apa dalam masalah apa bersabar tadi benda berat kan, nak buat benda payah. Tu lepas tu Allah Taala kata apa, wa imma yanzaghannaka min syaitan nazghun, kau datang kepada kamu semenisikan dengan syaitan, fasta'idz billah min syaitan, minta perlindungan Allah Taala daripada syaitan yang rejam. So konsep dia sama kat sini. Mana isi kandungan dia sama juga. Macam itu sebab kenapa Imam Syafi'i nyatakan kan surah Al-As kalau turun cukup dah. Sebab apa? Dekat situ ada wa tawasau habis bil haqqi wa tawasau bis sabri. Itu asas dia. Pasal memang kita akan diuji, tak ada siapa tak diuji. Cuma kena belajar untuk mendapatkan pelepasan daripada kepayahan tersebut. Belajarlah untuk tunggu daripada Allah Taala. Buat effort tak berjaya, senyum. Sebab Allah Taala tak bagi. If ever kan tak dapat, buat-buat tak jadi, tak berjaya kan, Allah Taala tak bagi. Maksudnya bukan kita punya. Walaupun kita katilah, tapi hadis wahada mursal. Macam dia kata di sini, hadis ni adalah mursal. Sebab Hasan Basri mana jumpa Nabi. Kan? Okey. Wa rawahu nahwahu marfu'an mursalan an Qatadah. Diriwayatkan semikian juga, saya marfu' tapi mursal. Daripada apa? Daripada Qatadah. Qatadah bin Da'ama As-Sadusi, anak murid kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pun sama jugalah. Dia kata Nabi sabda. Tapi ini okey, kat sini kadang-kadang para ulama bila banyak sangat mursal ni tadi daripada 3-4 orang, kadang-kadang ada dua orang angkat. Dia ada kebarangkalian tabi'in ni cakap dia dengar di sahabat Nabi. Kadang-kadang. Sebab tu ada mursal-mursal yang kuat. Tapi mursal Hasan al-Basri antara mursal paling lemah. Tak ada selemah itu. Macam dia kata kalau Ibn Kathir, tak ada lebih lemah daripada mursal Hasan al-Basri. Kalau dia kata kalau Rasulullah SAW itu paling lemah. Paling lemah. Allah Allah. Dia bukan, dia siqah.
Ulama-ulama hadis ni kadang dia sikah, tapi bila disebut macam tu kan, dia petik-petik tu, orang tak nak terima langsung. Yang lain dia kata hadasani akhbaroni ke, hadasana akhbarona, orang pakai. Tapi ada kalanya bila cakap macam ni, tak diterima. Itu benda kita kena ilmu hadis kan, kena tahu juga sedikit. Sebab ibnu apa, macam siapa-siapa belajar Ibnu Kathir yang full text, dia dekat situ dia letak perawi sama sekali. Muntah kalau kita ajar orang awam, muntah. Baru ni ada satu kelas apa, belajar Talbisul Iblis. Jadi saya baca full text, saya baca yang Arab, saya baca full text lah. Yang akak-akak tu belajar, dia dapat translation. Selepas dapat translation, dia dah pening kepala. Pasal apa? Tiba-tiba saya, dia kata, ustaz kalau boleh terus kepada kesimpulan, tak perlu sebut semua sekali. Dan dalil tu kami, satu hadis dua hadis cukup. Saya pun balas balik, saya kata, dalam belajar ni kena belajar sabar. Kan, you want the knowledge. Pasal kita dah, masyarakat Melayu kita ni, dah terlampau terbiasa dengan boleh tak boleh je. Dia tak nak tahu kenapa. Sebab kadang-kadang kita belajar tahu kenapa boleh, kenapa tak boleh, apa dalil dia. Dia membentuk dalam diri kita ni kefahaman. So dia, oh tak boleh sebab apa? Sebab Nabi larang. Sebab Nabi kata ada hukuman. Kita kena belajar macam tu. Menjadi kata, saya kata kena dalam belajar ni kena sabar sikit, saya kata. Kan saya pun, kena ikutkan saya pun suka skip. Kan semua orang nakkan keputusan, boleh tak boleh je. Tapi tak nak tahu dalil. Sangat salah. Ini banyak berlaku masyarakat kita ni suka belajar tak nak tahu dalil. Dalil ni hak ustaz. Mana boleh macam tu? So ustaz mati ni nak tahu mana datang mana halal haram. Sebab tu kenapa pengertian atau kefahaman tentang tajuk dalil ni sangat penting. Sangat-sangat penting. Lepas tu saya kata dengan diorang, saya akan baca full text. Saya tahu macam masalah perawi tadi, saya tahu dia akan timbul tajuk. Tapi belajar kitab talaki, kena baca semualah. Kan, talaki tu sebab kita tengok macam orang pelajar pondok eh, sangat sabar bab ni. Yang pelajar sunnah ni malas gila. Kan, pelik betul. Dia nak sampai pada keputusannya putih ke hitam. Kena tahu kenapa putih, kenapa hitam. Jangan nak tahu putih hitam saja, bahaya. So kita sebenarnya kita nak tahu bahawa ikutan kita adalah Nabi, bukan masalah ustaz tu. Ustaz, masalah ni dia ada berikan umur. Macam mana? Tak sama je. Sama je. Bismillah. Saya ingat dulu lagi sebenarnya saya terkena bab ni. Bila orang tanya hukum, kita bukan jadi mufti pun. Kita cuma nak bagi dia fikir. Bila kata hukum benda sekian, apa hukum dia? Saya kata firman Allah Ta'ala, sabda Nabi. Saya bawa 1, 2, 3, 4. Daripada 3, 4, 5 ni hadis ni, maksud dia macam ni. Lepas tu ada orang ada kata, ustaz boleh tak? Tak usah baca hadis. Saya nak tahu boleh tak boleh je. Saya kata masalah. Dia kadang-kadang bukan apa, pasal ni yang masalah mazhab timbul sebab ni lah. Mazhab tu datang mana? Kamu kata, apa salah datang mazhab? Sebab orang malas belajar. Orang nak tahu boleh tak boleh je. Sebab tu bila kita kata kalau full text, kita baca full text, kita dapat lihat macam ni ilmu ulama' tadi. Kadang-kadang dia karang macam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ketika dikarang kitab Zadul Ma'ad. Dalam perjalanan dia daripada Palestin tu nak buat haji. Atau unta dia tulis. Tengok macam mana ilmu dia kan. Ilmu dia yang sangat mendalam. Menghafal hadis kan, dia tu yang bila tersasul sikit tu kita anggap tak ada apa-apa sebab dia mengarang pada tempat tak ada rujukan atas unta dia dalam perjalanan. So memang kita dapat lihat kat situ. Sebab tu kenapa keberkatan tu ada pada ilmu yang macam tu. Memang orang nak cepat, saya faham, nak tahu boleh tak boleh je. Tapi kita belajar kitab kena ikut aturan dia, tertib dia, baca semua kalau boleh apa yang dikatakan oleh pengarang buku. Walaupun kita macam, ish, apa salah pula. Tapi macam, pada asal lah, macam karangan Imam Syaukani ni, dia memang dah kata dia himpunkan dua ilmu. Riwayah dan dirayah. Riwayah, periwayatan. Dirayah, pemahaman. So, dia kena bawa dua-dua sekali. So, dia orang kena nampak. So, ever kalau kita jumpa orang bercakap macam ni, kita tahu. Dia cakap sebenarnya, ini rujukan dia. Do'if ke soheh, ni kita kena nampak. Itu kepentingan sebenarnya, belajar dalil. Kadang orang kita nak cepat. Boleh tak boleh? Itu je. Bukan kalau saya kata dengan kakak-kakak tu, dia kata kalau ikutkan nak cepat, saya pun boleh skip je, baca tajuk je sampai goreng sendiri. Bukan susah sangat pun nak goreng kan. Bukan akak-akak tahu pun hadis ke tidak. Minta maaf cakap kan, kalau orang bukan orang yang biasa tak check balik, bukan dia kisah air Quran ya ke tidak pun tak tahu. Air Quran ya ke tidak pun tak tahu. Sebab tu kenapa kena jaga bab ni. So dalam pembelajaran, belajar sabar sikit. Bukan kita kata kadang-kadang, yelah, setiap guru tu ada kaedah masing-masing. Ada guru yang pandai elaborate, dia baca isu atas tu, betul dia terang sendiri. Ada sebalik tak, kita baca kitab teks ulama' tu, tengok apa yang dia nak sampaikan. Dari situ kita akan nampak macam mana. Nanti dalam surah At-Tin nanti kita tengok macam mana
Imam Syaukani dikumpulkan semua ulama kata tentang apa tin dan zaitun tu. Hujung tu dia ulas. Boleh dengar ulasan dia sangat tajam. Dia ulas sangat tajam. Pasal dia kata tin zaitun, tin tu Masjid Al-Aqsa. Zaitun Masjid Haram. Tin ini adalah tanah ini. Ini adalah itu. Hujung tu dia kata kalaulah mereka kekal kepada asal maksud dah madai, kenapalah mereka buat macam ni? Dia cakap itu. Nanti kami baca lagi insya-Allah. Baik. Jadi mursal ni maksud dia Qatadah bin Da'am As-Sadusi, dia ni anak murid kepada Ibnu Mas'ud. So jadi kata-kata dia agak sini tentang Nabi mursal lah. Dia skip sahabat. Okey. Wa akhraja Abd bin Humayd, telah mengeluarkan Abd bin Humayd wa Ibnu Jarir bin Jarir At-Tabari wa Ibnu Munzir wa Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawih dan Ibnu Mardawih min turukin, daripada beberapa jalan periwayatan. Dari beberapa jalan periwayatan. Tunggu, jatuh pula. Okey. Dia kata an Ibn Abbas bin Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi, pada firman Allah Taala. Itu habis tadi, yang tadi habis eh, tentang warafa al-iqra dah habis, fa inna ma'al usri usra ada dah habis dah. Okey, yang sekarang ni fa idza faraghta fansab. Dia kata apa? Fi qawlihi, dia riwayat daripada Ibn Abbas tentang firman Allah Taala fa idza faraghta fansab, bila engkau telah selesai maka insab, tegaklah. Mana bangun semula, dirilah semula. Ayat berkenaan. Ai fa idza faraghta minas salati. Bila apabila engkau telah selesai daripada solat, fansab fi du'a, bangunlah engkau dalam berdoa. Was'alillah warghab ilaihi, mintalah pada Allah Taala dan juga haraplah kepadanya. Okey, itu yang dikeluarkan oleh Ibnu Mardawih. Okay. Oleh beberapa orang tadi, Abdul Humayd, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey. Kemudian dia kata sini yang lain lah. Wa akhraja Ibnu Mardawih anhu, daripada Ibnu Abbas juga, beliau berkata qala Allahu li rasulihi, telah berfirman Allah Taala kepada rasulnya, idza faraghta minas salati, bila kau selesai daripada solat, wa tashahhadta, dan kau telah bertasyahud, fansab ila rabbika, maka bangkitlah engkau kepada Tuhan engkau, wasalhu hajataka, mintalah kepadanya hajat engkau. Ini tambahan juga, okay? Maksud, tapi riwayat ni ialah apa, tidaklah kuat. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim, dan keluarkan Ibnu Abi Hatim fi dzikri, dan kita zikir an Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fa idza faraghta fansab, apabila kamu selesai itu daripada apa yang kamu buat, fansab, maka tegaklah, ai ila doa, kepada berdoa, wa ila rabbika, daripada Tuhan kau, farghab, maka apa, haraplah, ai fil mas'alah, dalam permintaan. Wa akhraja Ibnu Munzir, Ibnu Munzir keluarkan, wa Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim anhu, daripada Ibnu Mas'ud juga, fa idza faraghta fansab, bila kau selesai maka bangkitlah, ai qala idza faraghta minal fara'idi, bila kamu selesai daripada kefarduan-kefarduan, fansab fi qiyamil lail, maka bangkitlah untuk qiyam di tengah malam. Ha, ini yang gabungan dia, jadi banyak pengertian kat situ yang datang berkenaan dengan fansab tu, maksud dia apa, fansab fi doa atau fansab fi solatul lail, itu yang paling banyak datang. Alhamdulillah rabbil alamin, selesai kita tentang surah al syarhu atau surah al insyirah ataupun surah alam nasyrah. Baik, sekarang kita masuk pada surah at-tin, tafsir surah at-tin. Okey, sebelum kita masuk ke situ, apa yang dikatakan oleh Imam Syaukani, dia nukilkan apa yang dikatakan oleh para ulama berkenaan tin dan zaitun tu, kita bincang, kita ambil sikit daripada tafsir, kitab tafsir lain, macam tafsir hadakul ruh wa raihan, yang mana beliau dalam tafsir ni dia best sikit, sebab dia suka apa, datangkan dengan bilangan ayat berapa huruf. Ini kita ambil sebagai apa, sebagai sedikit untuk apa, untuk kita ni, kita ambil sebagai pertambahan kepada maklumat. Tapi janganlah jadikan benda ni sebagai hujah pula, kat jumpa orang kau tahu tak berapa, tak payah. Kita ambil untuk pengetahuan kita je, kelebihan dan sebagainya. Baik, berkata pengarang kita dan tafsir hadakul ruh wa raihan, kata surah at-tin makiyatun fi qawlil aksarin. Surah at-tin ni adalah makiyah pada pendapat ramai. First thing first, nak tahu makiyah ke madaniyah? Dia nanti pasal dia reference dia sebenarnya balik pada tajuk, satu tajuk itu apa? Wahadhal baladil amin, dan negeri yang aman ini. So maksudnya bila ayat tu turun cakap pada Nabi, mesti ketika Nabi berada di Mekah, bukan berada di Madinah. Sebab tu bila dia kata wahadhal baladil amin, maka keramaiakan para ulama mengatakan surah ni surah makiyah, bukan madaniyah. Nazalat ba'da suratul buruj, dia turun setelah surah al-buruj. Rawal al-Qurtubi, dalam mereka Imam Qurtubi, an Ibn Abbas,
annaha madaniyah. Ada pendapat kata dia madaniyah, turun di Madinah. Okey. Wa yukhalifu hadhihi riwayat ma akhrajahu Ibnu Daris wa Nahas wa Ibnu Mardawi wa Baihaqi Ibnu Abbas. Dia kata tapi menjanggahi riwayat Imam Qurtubi tu, apa dikeluarkan Ibnu Daris, Ibnu Nahas, Ibnu Mardawi dan Baihaqi dan riwayat Ibnu Abbas juga yang dia kata nazalat surah At-Tin bi Makkah, turun surah At-Tin di Makkah. Itu paling kuat lah, paling kuat. Okey. Dan dia apa dan dia dah dikeluarkan dan mengeluarkan Ibnu Mardawi daripada Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, mislahu seumpama itu. So ada dua sahabat lah yang saksi bahawa dia turun di Makkah, bukan di Madinah. Bahkan dia balik pada reference ayat tersebut. Okay, ayat dia ayat tuha, ayat surah At-Tin ni saman 8 ayat. Ada 8 ayat. Ini tak ada percanggahan sangat tentang tak ada percanggahan. Kalau percanggahan kita bawa. Wa kalimatu ha dan kalimah-kalimah surah At-Tin ni ada 34 kalimah. 34 kalimah. Wa hurufuha dan hurufnya mi'atun wa khamsu mi'ah wa khamsah ahruf. 105 huruf. Huruf 105, ayat ada 3 kalimah ada 34, ayat ada 8. Okey. Munasabah. Apa munasabahnya surah At-Tin? Pasal kita bincang tu surah Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah. Dia macam cantuman. Sebab dalam surah Ad-Duha Allah tanya dekan alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalam fahada wajadaka a'ilan fa'aghna, kan mana Allah tidakkah aku dapat engkau ni kau ni. Lepas tu dalam surah Al-Syarh datang dengan alam nasyrah laka sadrak, alam adakah tidak. Soalan tu masih lagi macam bercantum untuk mengungkit Nabi SAW berkenaan dengan nikmat diberikan kepada baginda SAW. Itu macam ungkitan nikmat, bagi tahu ni nikmat dah dapat dah, jangan bimbang. Memang kau memang bawa jagaan kami, maksud dia. Kami tak pernah biarkan kau. Betul yang sambungan alam nasyrah. Okey, sekarang ni surah At-Tin, apa munasabah dia? Al munasabah, maka para ulama bahaskan tentang munasabah, macam mana munasabah-munasabahnya surah ini. Okey, sebab kita kata khilaf, para ulama memang ada khilaf berkenaan dengan tajuk susunan Quran tu, cara kita baca kan. Kita terang dulu kan, lepas al-Baqarah, al-Fatihah, al-Baqarah. Al-Baqarah, Al-Imran. Betul An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf, Al-Anfal, Al-Taubah dan seterusnya kan. Susunan tersebut dia bukan susunan turunnya Al-Quran. Kalau turun turunnya Al-Quran, mula-mula surah yang turun adalah Al-Alaq. Kemudian surah Al-Mudathir, kemudian surah sekian Al-Fatihah nombor 5. Sejadi ikut tertib turun tadi lain. Tapi ketika bacaan Nabi, ini sebenarnya masalah bacaan Nabi. Sebab Nabi ketika Nabi solat, macam kisah Huzaifah temankan Nabi solat, dia ceritakan Nabi baca mula-mula Al-Baqarah, lepas tu Ali Imran, lepas tu An-Nisa, kan yang dia nak lari tinggalkan Nabi. So menunjukkan bahawa itu cara bacaan Nabi. Ha, cara bacaan lain. Bahkan surah tu mungkin tu, ayat awal dia turun kat sini. Lepas tu sambungan dia mungkin beberapa tahun kemudian baru turun pula. So Nabi SAW yang mengaturkan kedudukan ayat-ayat tadi. Dan kita berpegang dengan apa susunan yang kita ada sekarang. Walaupun kita tahu bahawa betul Ibn Mas'ud ada mashaf sendiri yang tak serupa dengan yang lain. Bahkan dia punya mashaf tak ada Fatihah. Tak ada surah Al-Falaq dengan An-Nas. Dia tak ada dalam tu. Bahkan mungkin ada tertib surah dia tak sama. Tapi bila mana Osman bin Affan arahkan supaya bakar yang lain kecuali tinggalkan satu je, maka dia terima. Dia tak lawan. Menunjukkan bahawa dia setuju. Cuma orang yang kadang-kadang orientalis barat mainkan benda ni, dan umat Islam kita kadang-kadang terpengaruh. Termasuk juga macam susunan ni tak sekian. Sedangkan kita tahu susunan ini, yang terakhir yang kita ambil ni, dipilih atau dibuat kerana ini adalah aturan yang terakhir didengar bacaannya oleh Zaid bin Thabit. Dia kan dipilih pertama untuk kumpulkan mashaf zaman Abu Bakar. Ramai orang guru Quran yang ada, Ibn Mas'ud guru Quran yang lama, kan Abu Darda guru Quran juga, ramai. Kita kata guru Quran. Tapi kenapa Abu Bakar pilih dia? Itu sebab kita katakan dia genius, kita terangkan dia genius. Apa dia hafal, apa dia guru Quran, dia juga penulis wahyu, dia genius. Itu sifat yang kita kata memang boleh katakan lebih dia genius lah. Kalau bab guru Quran dengan penulis wahyu, Ibn Mas'ud pun guru Quran penulis wahyu, Ubay bin Ka'ab penulis Quran juga guru Quran juga penulis wahyu. Tapi bab genius tadi dia sangat special. Mana Nabi hantar dia 10 hari belajar bahasa Yahudi, 10 days je untuk jadi penterjemah Nabi SAW. Itu pun tapi okey, dalam masa tu masih lagi tak cukup. Yang paling kuat menyebabkan orang pilih dia adalah dia yang dengar bacaan Nabi terakhir dengan Jibril. Dan pada tahun Nabi baca dengan Jibril pada tahun terakhir tu, Nabi ulang Quran 2 kali. Sebab tu orang panggil dia. Sebab tu Abu Bakar cari dia, tak panggil orang lain.
pasal tentang dia hadir bacaan Nabi yang terakhir tu sangat-sangat masyhur. Semua para sahabat tahu, keseluruhan para sahabat tahu. Sebab tu kenapa dia dipilih. Surah, macam riwayat tentang Nabi baca surah Al-Sajadah dengan Al-Insan. Al-Sajadah nombor apa? Al-Insan 80, surah nombor 80. Ha, Al-Insan, Al-Sajadah awal lagi. Al-Sajadah sebelumnya apa? Surah apa? Kita ingat nombor apa? So Nabi baca surah Sajadah rakaat pertama, surah Insan rakaat kedua, kan? It's far away, bukan satu, bukan dekat-dekat. Oh, saya dah. Dapat. Dapat. Ni. Saya buka, saya buka. Nombor surah tak ingat. Yang Al-Insan tadi pasal saya ingat nombor 80 sebab saya dengar dekat radio, dekat ni. Ya, saya ingatlah nombor berapa. Ya, surah Sajadah. Surah nombor jangan eh. Apa? 32. Ha, 32 dengan 80. Jauh tu. Al-Insan 80. Okey, so jadi maksud dia kalau kita faham macam tu, memang tertib-tertib. Masa sekarang ni macam kita bincang munasabah. Memang para ulama kata, kenapa nak bincang munasabah ayat? Munasabah surah. Kalau kan macam munasabah ayat, contoh macam apa munasabah ayat. Lepas kisah nanti kita, yang Al-Baqarah kita tak masuk belajar kan. Lepas Al-Baqarah kan kita belajar Al-Baqarah, lepas kisah Adam. Ada kisah Adam dalam surah Al-Baqarah ayat 30-39. Kan kita kata tapi lepas kisah Adam tu tiba-tiba lompat ya Bani Israel. Kau orang macam hal kenapa kaitan kan dengan kisah Adam, kenapa lompat pada Bani Israel? Para ulama yang kaji tentang tajuk ni dia kata ada kaitan, sebab Adam tu adalah contoh. Pasal suratul Baqarah tu dia kata manhaj khilafah di muka bumi, siapa nak jadi khalifah kena tengok surah ni. Itu sebab Nabi SAW nak lantik pemimpin. Pasal tak Nabi kata apa, surah apa, surah apa, surah apa, tiba-tiba surah tu kata surah Baqarah. Nabi kata kau ada surah Al-Baqarah. Dia kata ada surah Al-Baqarah. Nabi kata pergi kau ketua mereka. Dia kalau buat macam ni habis gagal ahli parlimen Malaysia kan. Al-Baqarah, Al-Baqarah kan. Nabi nak lantik siapa jadi pemimpin, tanya Al-Baqarah hafal tak? Dan ramai-ramai nak hantar keluar ni, kalau orang tu ada Al-Baqarah Nabi letak nombor satu. Walaupun dia paling muda, even he the youngest. Satu hadis Nabi tanya kan, kau hafal surah apa? Kau hafal. Tapi datang seorang paling muda, kau hafal surah apa? Dia kata aku hafal surah sekian, surah sekian, apa tersebut surah Al-Baqarah. Engkau hafal Al-Baqarah? Dia kata aku hafal surah Al-Baqarah, ya Rasulullah. Masa kita pergi, engkau ketua mereka. Sebab dalam tak ada manhaj. Sebab tu Nabi lantik siapa nak jadi ketua, Al-Baqarah nombor satu. Tak ada Al-Baqarah, dia tak tepi. Tepi dulu. Sebab dalam tu okey. Jadi bila kata dia manhaj untuk khilafah di muka bumi, tu buat kisah Adam nombor satu diletakkan sebagai contoh khilafah pertama. Lepas tu, yang kisah Bani Israel tu ayat yang ke 30 ayat apa ayat 40 tu start dengan ya Bani Israel tu, dan kisah ni berpanjang sampai 162 daripada 40 sampai 162 berkaitan dengan tajuk apa. Dia kata Bani Israel kenapa ditarik dari mereka khilafah dan hidayah. Kalau kita baca betul ada munasabah tau lepas kisah ni, kisah ni lepas kisah ni, dia akan ada flow. Tapi kalau kita belajar, kita tak tahu munasabah. Tadi kita macam hal lepas surah ni, surah ni. Kita tak akan nampak. Itu kadang-kadang para ulama' cuba mengkaji. Sebab balik pada asal, susunan Al-Quran itu betul ada ulama' kata dia pencanggahkan sebagainya. Tapi kita pegang kepada yang tukang himpun dan tukang tulis semula, mashaf,
yang kita ada sekarang ni dilantik kepada Zaid bin Thabit. Yang mana dia dilantik bukan sembarangan. Bahkan dilantik dia di kalangan para sahabat yang ramai oleh Abu Bakar. Mesti ada sebab. Bila kita kaji sebab tadi, yang bukan masalah dia jenis, betul lah, dia guru Quran, dia penulis wahyu, tapi paling besar adalah dia dengar bacaan Nabi yang terakhir. Sebab tu ada para ulama kaji, kenapa lepas ayat ni ini, lepas surah ini surah ini, untuk fahamkan macam mana aturan bacaan tadi. Dan bahkan kalau orang tahu bacaan tersebut apa flow dia, dia akan suruh nak baca Quran. Dia tak ada pakai kisah ni, ada kisah ni, pakai kisah ni, ada kisah ni. Macam contoh macam-macam dalam surah Al-Baqarah kan, bila kita kata 40 48, dia peringatan Allah Ta'ala pujuk Bani Israel balik. 49 sampai 74 tajuk perangai mereka dengan Musa. Memang kita baca betul tajuk Musa, tajuk Musa, tajuk sekian, sampai kisah lembu dan bunuh orang dan sebagainya kan. Musa lempang apa lembu tu, dia punya bahagian badan dengan mayat, mayat bangun. Lepas tu Allah Ta'ala sebut hati mereka keras kan, summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahikal hijarah. Okay, lepas Allah Ta'ala sebut macam tu pada Bani Israel, tiba ayat 75. Ayat 75 bunyi apa? Afata tama'una ayyu minu lakum, adakah korang rasa tamak untuk mereka beriman pada kalian, pada korang? Dia dah alih cerita dari sini, tengah tuju pada diorang, tiba-tiba alih pada kita umat Muhammad. Yang betul 75 sampai 123 tajuk dia tentang perangai Bani Israel dengan Muhammad. Dia flow, ada flow. Kalau kita baca tu ada flow dia. Kita nampak lah, dari kisah tu kita nampak apa benda diorang cakap pada Nabi, apa tak langsung Nabi jawab. Diorang kata kami beriman, cakap pada mereka hai Muhammad. Diorang kata akan masuk syurga kecuali Yahudi atau Nasrani, itu angan-angan mereka. Cakap pada mereka tu, berdatang buat bukti. Diorang kata jadilah Yahudi atau Nasrani, kamu akan dapat hidayah. Kata hai Muhammad, bahkan adalah apa milah Ibrahim tu yang tulus. Nampak tak cara? Dalam konteks tu jawapan ayat 124 sampai 141, kisah Ibrahim. Kenapa kisah Ibrahim datang? Tiba-tiba tengah-tengah kisah yang Bani Israel, tiba-tiba wa idhi bata'ala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Tiba-tiba kisah Ibrahim macam pasal. Kalau orang tak tahu macam hal kisah Ibrahim, tapi kita tengok sebalik flow tajuk apa? Kenapa Bani Israel dicabut mereka khilafah dan hidayah? Lepas sebut perangai mereka dengan Musa, perangai mereka dengan Muhammad, maka Allah Ta'ala nak nafikan mereka ada kaitan dengan Ibrahim. Bahkan cara Allah Ta'ala nafikan mereka ada kaitan dengan Ibrahim, macam mana? Allah Ta'ala sebut tentang pembinaan Kaabah. Kenapa tak? Allah Ta'ala sebut kan? Tengah-tengah cerita Ibrahim dapat apa? Tiba-tiba cerita tentang Ibrahim dan Ismail bina Kaabah. Kenapa tiba-tiba alih ke situ? Sebab kalau diorang keturunan Ibrahim, diorang kena muliakan semua binaan Ibrahim buat. Dan mereka tak nak buat, tengok. Jadi kita baca Quran dengan flow macam ni, sangat-sangat seronok. Berbeza dengan orang tu baca saya kosong kan, macam sekian kan, dia kenapa ni? Tak tahu. Lentak kan, tak ada. Lain. Sangat beza. Itu sebab kenapa tajuk munasabah, tanasub ayat, tanasub suar tu sangat penting sebenarnya. Untuk kalau kita nak belajar, faham atau tadabur, memang tu. Tapi tadabur ni kan kosong. Dia berdasar kepada dalil. Nata kisah ini, kita baca the whole context of surah. Okay, jadi dia kata munasabah. Munasabah surah Asy-Syarhu dengan surah At-Ti dengan surah Asy-Syarhu. Apa munasabah dia? Dia kata apa? Annahu ta'ala dhakara fi surati sabiqati, bahawa Ta'ala sebut dalam surah yang lalu. Dan surah yang lalu, hal akmali khalqillahi ta'ala, keadaan makhluk Allah Ta'ala paling sempurna. Siapa? Muhammad SAW. Kan Allah Ta'ala angkat kesebutan dia, Allah Ta'ala hilangkan kebebanan dia, Allah Ta'ala sekian kan, datangkan setiap ni. Okay. Jadi dan disebut kat sini dalam surah ini pula, kata wa dhakara huna hal nau'il insani, Allah Ta'ala sebut secara general manusia. Situ sebut tentang Muhammad, ditangkat kedudukan dia. Di sini dalam surah At-Tin disebut manusia secara general. Wa ma yantahi ilaihi min amrihi, dan apa yang akan berakhir padanya, kepadanya urusan manusia ini, min dha'fin ba'da quwwah, kepada kelemahan sesudah kekuatan. Mana sebut kuat tu dalam kedudukan Muhammad kan, disebut Allah, disebut dia bersama Allah Ta'ala, nama baginda. Tapi dekat sini pula disebut tentang manusia ni, memanglah Allah Ta'ala sebut kan. Allah Ta'ala kata kan, walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula lepas tu, thumma radadnahu asfala safilin, kami tolak dia kepada kerendahan paling rendah. Mana ada kala Allah Ta'ala angkat, ada kala Allah Ta'ala jatuhkan. Mana Allah Ta'ala angkat, angkatlah. Mana Allah Ta'ala jatuhkan. Itu nak tunjukkan bahawa kat situ dia kata pasal keadaan manusia dan ketuaan sesudah wa syaikhuka ba'da syabab, ketuaan sesudah mana dia muda remaja, wa fatwah, dan juga kuat muda remaja lah. Dan wa ma adahullah subhanahu wa ta'ala min tamami ni'matihi liman amana. Tapi Allah Ta'ala sebutkan di situ juga dalam surah ini,
apa yang kesempurnaan nikmat yang Allah Ta'ala sediakan untuk sesiapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wadawa muha wasimraruha, dan akan berterusan, akan kekalnya akan nikmat berkenaan. Wa adam inqita'iha, dan juga tiada terputusnya akan nikmat berkenaan. Wa ajrul mukminin, dan ganjaran orang-orang beriman yang akan berterusan akan ada. Wa karamatuhum indallah, dan kemuliaan mereka sesuai Ta'ala mahfuzah, terpelihara. Wa hum biiznillahi ta'ala la yukharifu la yukhrifuna wa la yahrimun, dan mereka dengan izin Allah Ta'ala di hari akhirat nanti takkan ada mereka jadi nyanyuk, takkan mereka jadi tua. Wala yadhhabu aqlu man kana aliman amilan minhum, dan tidak akanlah hilang akal sesiapa yang berpengetahuan, yang beramal di kalangan mereka, siapa beriman. Kan kan Allah kata illal ladzi, kan apa illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ha, orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan ada ganjaran yang takkan putus-putus. Okey, dan itulah kelebihan Allah Ta'ala berikan siapa-siapa yang hendaki, dan Allah Ta'ala memiliki kelebihan yang besar. Okay, baik. Dan kelebihan surah At-Tin ni, apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim? Apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim? Apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim? Wa ahlus sunan, dan juga ahli-ahli sunan. Wa ghairuhum min salim mereka, anil Bara' bin Azib. Daripada Bara' bin Azib, qala, beliau berkata, kanan nabiyyu fi safarin. Dahulu Nabi berada dalam satu perjalanan. Fa sallal isya'a, Nabi solat isya'. Faqara'a fi ihda raka'ataini, maka Nabi baca dalam satu dua rakaat baginda, Witin wa Zaitun, dengan surah At-Tin dan Zaitun. Nama dia kita lah, macam kita kata surah At-Tin dan Zaitun lah. So kita sebut At-Tin saja. Tapi sering kadang-kadang dahulunya nama ayat pertama surah akan dijadikan nama. Okey. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan wala qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam, maka tak aku dengar seorang pun lebih elok suara dan juga, tidak juga bacaan lebih baik berbanding baginda sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Bara' bin Azib. Dan berkata khatib wa akhrajal khatib daripada Al-Bara' bin Azib juga, qala, beliau berkata, sallaitu ma'a Rasulillah al-maghriba, aku salat bersama Rasulullah salat maghrib, faqara'a bitin wa zaitun, baginda baca tin dan zaitun. Dan dalam musannaf Ibn Abi Shaybah serta Abdul bin Humaid dan Tabrani, daripada Abdullah bin Zaid, bahawa Nabi SAW baca dan salat maghrib At-Tin dan Zaitun. Ini kadang-kadang para ulama dia ambil kelebihan surah tersebut dengan Nabi banyak membaca, banyak sahabat mendengar Nabi membaca surah tersebut pada subuh atau isyak atau sekian, maka ia menunjukkan kelebihan surah tersebut. Macam surah As-Saffat, kan, surah As-Saffat lepas surah Yasin, surah tersebut panjang, ayat banyak. Nabi pula kan, baginda sendiri, sifat baginda contoh macam mana, suka kalau boleh bacaan tu ringan. Tapi Nabi pernah baca dalam solat subuh dengan surah As-Saffat. Sedang Nabi kata jangan baca, berat-beratkan bacaan, baca yang mudah. Tapi Nabi baca surah tersebut. Maka para ulama kata ini pasti ada kelebihan. Dilihat kelebihan surah tadi bukan dengan Nabi kata apa jadi, tapi dengan Nabi membaca dalam solat, diorang akan menjadikan ia sebagai kelebihan. Macam surah Sajadah dengan surah Al-Insan pada pagi Jumaat. Nah, itu di antara yang para ulama pegang. Dia kata dalam surat maghrib. Dan di antara juga apa dikeluarkan oleh Ibnu Qanik dan juga Ibnu Sikin dan Syirazi dan Al-Qab, daripada Zur'ah, daripada Zur'ah bin Khalifah, beliau berkata, aku datang kepada Nabi SAW daripada Yamamah, maka baginda tawarkan kepada kami Islam, lalu kami masuk Islam. Lalu bila kami solat besok pagi, pada paginya bacaan baginda solat bersama kami, solaina al-ghadata qara'a bitin wa zaitun, ketika pagi berkenaan Nabi solat bersama kami, Nabi baca tin dan zaitun. Dan juga inna anzalnahu fi lailatul qadr, dua surah tersebut. Yang dinamakan surah At-Tin ni kerana dilafaz dimulakan dengan At-Tin dan Zaitun. At-Tin. So dinamakan surah At-Tin lah. Okay, baik. Baik. Balik pada kitab Fathul Qadir. Hiya samanu ayatin. Ia 8 ayat. Qala Imam Syaukani rahimahullah, ia 8 ayat. Wa hiya makkiyatun. Ia makkiyah fi qaulil jumhur, dalam kata-kata jumhur para ulama. Itu semua sekali. Warawa Qurtubi, ini kita baca tadi. Warawa Qurtubi an Ibn Abbasin annaha madaniyah. Imam Qurtubi telah meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa ia madaniyah. Wa yukhalifu hadhihi riwayah ma akhrajahu Ibn Daris wa Nahas Ibn Mardawih. Tapi menyanggahi riwayat yang Imam Qurtubi keluarkan tu, apa yang diriwayatkan oleh Ibn Daris, An-Nahas, Ibn Mardawih dan Bayhaqi daripada Ibn Abbas, qala, beliau berkata, unzilat surat At-Tin bi Makkah. Diturunkan surah At-Tin di Makkah. Wa akhraja Ibn Mardawih an Ibn Zubair mislahu. Macam tu juga. Ibn Abdullah bin Zubair pun kata macam tu juga. Wa akhraja Al-Bukhari wa Muslim wa Ahlus Sunan. Dengan mengeluarkan Bukhari dan Muslim serta Ahlus Sunan yang lain.
Wairuhum dan selain mereka Anil Bara' bin Azib daripada Bara' bin Azib. Ini hadis kita baca tadi. Qala beliau berkata, kana Nabi dahulu Nabi SAW fi safarin dan satu perjalanan. Fasal dan isyak baginda solat isyak. Faqara'a fi ihda raka'atai. Mereka Nabi baca dalam satu dua rakaat baginda. Bitin dan zaitun. Dengan tin dan zaitun. Surah At-Tin Zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan wala qira'atan minhu. Maka tak aku dengar seseorang pun lebih elok bacaan dan elok suara, tidak juga lebih elok bacaan berbanding baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa lebih sedap. Wa akhrajal khatib. Khatib al-Baghdadi daripada Bara' bin Azib juga. Dia kata qala sallaitu ma'a Rasulullah sallam, aku solat bersama Rasulullah sallam maghrib. Al-maghriba fa qara'a baginda pun baca bitin wa zaitun, atin dan zaitun. Okey. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf dan Abdul bin Muhammad dan sunan musnad beliau. Ini apa Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf, Abdul Muhammad dan musnad dia. Tabrani daripada Abdullah bin Yazid. Anna Nabi wa Nabi sallam qara'a fil maghribi wa tin wa zaitun. Baca surah tin dan zaitun. Wa akhraja Ibnu Qani' dan juga Ibnu Sakan wa Syirazi fil alqab daripada Zur'ah bin Khalifah qala, beliau berkata, ataitu nabiyya, aku datang kepada Nabi sallam minal Yamamah, daripada Yamamah. Fa arada alaina al-Islam. Nabi pun tawar kepada kami Islam. Fa aslamna, kami masuk Islam. Falamma sallayna ghadata, bila kami solat pagi berkenaan qara'a bitin dan zaitun wa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dua surah berkenaan Nabi baca. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Qala aktsarul mufassirin, berkata Imam Asy-Syaukani, berkata keseluruhan ahli tafsir, tin zaitun tu apa maksud dia? Huwa tinul ladzi ya'kuluhun nas, ia adalah buah tin yang dimakan oleh orang ramai. Dia dalam bahasa Melayu kita panggil buah ara. Saya tahu buah ara Malaysia rupa macam Arab punya ke tidak. Dia sebenarnya yang tuan-tuan beli kering, yang macam apa, bawang putih kecut tu kan. Dia rupa dia kalau ketika basah sedap, ketika segar fresh kan, dia lembut, dia kunyah-kunyah tu gigit tembus gigi. Warna banyak, merah ada, kuning ada, ikut tempat, ikut kawasan, ikut species dia. Even dia kata dekat belah apa, belah Merbau Sempak Pai Jarah tu kan, ada masuk majlis tiga pakcik seorang tu, dia tanam pokok zaitun ni, tin, pokok tin ni keluar dia buah dan banyak buah. Tapi saya duk pesan orang kawasan tu, kalau dia jual bagi tahu saya nak beli. Tak sampai dia berita, tentang dia nak beli sendiri, wallahu alam kan. Tapi pakcik tu dia cerita dalam ni, dia tanam pokok, lepas tu dia kata kan satu hari tu tak tahu boleh berbuah. Jadi pun saya pun berselawat dan saya pun pegang batang pokok tu. Saya kata, kenapa lah kau tak buah? Dia bersembang dengan pokok tu dan berikutnya pokok tu buah. Ni dia dalam majal tiga, dia tengok pakcik tu. Tapi lah, dia buah tin lah. Dia buah tin, dia macam bentuknya tu. Macam kalau kita pegang bawang tu kan, cuma dia macam tu lah. Okay. Tapi dalam dia ada biji-biji dalam tu. Okay. Dia buah tin makan orang ramai lah. Wa zaitun dan zaitun tu, alladhi yu'siruna minhu zait. Ia adalah buah zaitun yang mereka perah daripadanya minyak. Sama. Dua tadi. Tin yang dimakan, zaitun pun yang orang ambil minyak tu. Tak ada nama lain. Itu berkata keseluruhan ahli tafsir. Kata Imam Syaukani, wa innama aqsama bitin. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan at-tin. Kita tahu sebenarnya Allah Ta'ala bersumpah dengan apa saja. Bahkan kalau sumpah dengan benda tak logik pun, benda kecil mana pun, dia boleh layak. Pasal dia boleh sumpah dengan apa saja. Cuma kadang-kadang para ulama nak faham kenapa orang tak sumpah dengan buah ni. So jadi Imam Syaukani kata, li'annahu faqihatun, kerana dia adalah sebiji buah mukhallasatun min syawa'ib at-tanris. Dia adalah buah yang tin ni kerana dia adalah buah yang bersih daripada cabang-cabang atau kekeruhan. Mana tak ada, kalau kita makan buah tu sebenarnya sangat fresh. Dia tak ada rasa macam pelik, tak ada. Dia makan, kena makan sendiri baru tahu. Kat Malaysia ni tak tahu ada yang fresh, jumpa kat mana. Try carilah kalau jumpa. Yang seorang pakcik tu dekat ni, dekat Merbau Sempak kalau jumpa.
dapatkan buah tu. Dia jual sekilo bukan murah sangat pun, tapi bolehlah nak rasa kan, yang fresh. Makan tu gigit dia, dia lembut, lembut. Kalau kat Yaman tu dia pakai kereta sorong timun sekian, lepas tu buah tu. Time musim ni kan, dia jual. So, kita ambil lah, beli makan kunyah terus lah. Itu kalau dia kata yang fresh. Lepas dia kata syak min syawak ibi, daripada kecamuk tanaris, kekeruhan. Tak ada kekeruhan, dia kata. Ini gambaran yang diberikan oleh Imam Syaukani. Dia kata, wa fiha a'zamu ibratin lidalatiha ala man hayya'aha lidhalika. Dan padanya pada sumpah ni, pada buah tadi, ada sebesar-besar pengajaran untuk daripada petunjuknya kepada siapakah yang menyiapkan ia sedemikian. Allah lah. Bila Allah sumpah dengan satu benda, dia sebenarnya nak tunjukkan kekuasaan dia. Bukan hanya setakat sumpah saja. Bila sumpah berkenaan dengan sama, wassama idzatil buruj kan, wasyamsi wal qamari. Bila Allah sumpah, dia nak suruh kita faham berkenaan dengan kekuasaan yang dia ada dalam menyiapkan benda tersebut sebagaimana ia. Sebab kita sini takkan boleh buat benda berkenaan. Takkan boleh kita adakan, apa lagi nak buat buah kan? Nak buat satu benda, nak campur ni macam air ni kan. Ada orang kata dengan saya, dia kata nak cipta satu molekul air pun manusia tak boleh buat. Kita faham air ni hidrogen, oksigen. Hidrogen dengan oksigen. Tapi anda tak boleh buat. Kalau boleh buat, selesai masalah dunia lama dah. Kalau kita boleh buat air, mana kita ambil air, kita suruhkan udara, hidrogen, oksigen kan bersepah. Dalam masalah dia kata ada cecair, diorang asingkan. Asing tu tajuk lain. Pengasingan kan tindak balas kimia antara ini dengan ini, terpisahlah hidrogen, oksigen. Ataupun tercantum secara chemically oksigen, hidrogen, oksigen. Macam air sejuk kan, dekat luar ni ada air, ada luar air ni kan, bukan sebab jadi air baru, sebab air di udara ni kondens duduk sini. Tapi kita boleh untuk gabungkan satu molekul air pun kita boleh buat. Kata ada student saya, kata ustaz jangan cakap macam ni, mungkin boleh buat air. Saya kata tak boleh buat, saya kata takkan boleh buat. Ini kena pegang, pasal Allah Ta'ala takkan, dia takkan sebut pada kita tentang nikmat dia yang kita boleh cabar. Bila cakap tu, siapa saja, tak kira agama apa, sebut tentang air. Wanzalna minas sama'i ma'a kan, kami turunkan dari langit air. Dia sebutnya tu, maksud tak ada siapa boleh buat. Takkan siapa boleh buat. Dan surah Al-Mu'minun kan, apa? Dia kata apa? Wanzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ardh. Kami turunkan dari langit air dengan kadar tertentu, dan kami diamkan dia di muka bumi. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Kami nak hilangkan dia balik, kami sangat berkuasa. Jadi air ni tak ada. Macam tu lah air. Macam ni buah tin tadi. Macam siapa boleh buat? Seronok tengok dan sebagainya, tapi tak boleh buat. Sedap kan nak tiru. Boleh, tapi tak boleh. Kita tak boleh nak buat. Pokok tu. Even kalau kita kata macam saya, kita balik pada asal kan, macam karbohidrat. Karbohidrat, kita makan buah manis kan. Ada karbohidrat tu. Padi kita makan tu kan. Sebenarnya karbohidrat atau sugar yang terhasil dihasilkan oleh pokok untuk makanan kita, makanan binatang. Kita makan binatang pun binatang makan tumbuhan tadi. So nak fahamkan sekarang, benda tadi sebenarnya air campur karbon. So, karbohidrat is karbohidrat tu karbon, hidrogen, oksigen. Tiga barang campur jadi gula. Problem dia sekarang ni, tak ada siapa boleh campur kan. Kalau boleh campur, ni sini lah nak fahamkan sekarang. Ambil air, letak dalam satu bekas, masukkan arang kan, pure carbon kan, anggoncang sampai jadi gula. Siapa boleh buat jadi, jumpa saya. Kita boleh tuntut hadiah Nobel Prize. Ni memang kan, Nobel Prize boleh dapat tau. Sebab benda tu tak ada siapa berjaya buat. Nak menggabungkan molekul tadi tu kan, hidrogen, oksigen, karbon untuk jadi gula. Kalau dapat buat, selesai masalah kebuluran dunia. Kalau boleh buat, kita boleh pergi planet mana pun kita nak, tak bawa barang. Tak bawa orang. Pasal boleh apa? Cantumkan kat sana. Tapi tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala bila dia sebut macam tu, dia sumpah dengan satu makhluk dia, dia bukan setakat sumpah biasa. Bahkan dia sebenarnya macam Ibn Syaukani kata kat sini, dia cuba untuk berikan gambaran kan, kepada apa, petunjuk kepada siapakah yang menyiapkan ia sedemikian. Siapa yang adakan matahari? Siapa adakan bulan? Tu Allah sumpah macam tu, dia kata. Wa ja'alaha ala miqdari luqmatin. Dan bahkan Allah jadikan buah-buahan tadi di atas saiz yang boleh kunyah. Luqmah, satu suapan je. Kalau diletakkan macam tu, macam buah tembikai, jenuh juga. Atau jadikan macam durian.
pun payah juga kan, tak ada pisau nak congkir. Pernah tengok orang orang buka durian tanpa ni, tanpa pisau, tanpa parang, macam mana agak dia buat? Pakai, itu pakai sudu tak ada, ha, bunyih macam ni, pakai sudu kan? Sudu pun gitu-gitu kan, bengkok-bengkok sudu. Bayangkan payahnya sampai pada isi. Tapi kita, jadi kita kata pasal buah tin ni, kalau kita pegang tu, kita kunyah terus, kita gerak gitu habis. Bahkan dengan saiz suapan, satu suapan dia kata. Qala, okey, itu dia katakan oleh Imam Syaukani. Qala kathir, kathiru minan ahli tib, berkata ramai di kalangan ahli perubatan, inna tina, sebenarnya buah tin ni, anfa'ul fawakiha, fawakihi, dia buah-buahan paling bermanfaat lil badan, untuk badan. Wa aktsaruha ghidaan, dan juga paling banyak dari segi nutrisi, kata banyak ahli-ahli perubatan. Wa dzakaru lahu fawaida, dan mereka sebutkan untuknya beberapa faedah, kama fi kutubil mufradat wal murakkabat, seperti dalam kitab-kitab mufradat, kitab berkenaan dengan kalimah-kalimah, bila diorang terangkan, diorang akan terangkan ini bahan apa, bahan apa, dan murakkabat, dan isi kandungan bagi sesuatu benda. Ni kitab-kitab yang tentang takrif kalimah ini, kalimah ini, diorang akan letakkan apa kebaikan yang ada pada buah tin ni. Amma zaitun, apa zaitun pula, fa innahu yu'saru minhu zait, ya, buah zaitun ni akan diperah daripadanya minyak. Alladhi huwa idamun ghalibil buldani waduhnuhum. Okay. Yang ia, zaitun ni tadi, yang dia bila diperah dan sebagainya, ia merupakan lauk. Lauk atau apa, bila roti, kita makan roti dengan satu. Kita panggil, sebenarnya lauk lah kan, nasi makan dengan sekian. Lauk apa? Lauk garam. Okay, orang Arab, dia anggap macam tu juga lah. Roti makan dengan apa? Yang tu idam. Apa kita cicah dengannya roti, panggil idam. Itu dalam hadis Nabi, Nabi pernah cicah roti dengan cuka. Kan Nabi kata, ni'mal idam al-khal, ni'mal idam al-khal, sebaik-baik apa lauk adalah cuka. Bila untuk makan dengan roti tu, Nabi SAW berpada-pada, tak ada ni sangat pun. Datang kita pula jual cuka, inilah cuka yang menyihatkan badan sebenarnya. Asid lebih tak boleh juga. Tuan-tuan kena check dulu, setiap manusia ni bila nak makan ubat dan sebagainya, tolong check dengan doktor berapa kadar benda patut diambil. Dia main ambil gogok, orang gogok kita gogok, dia gogok dia tak ada kecil manis, orang gogok ada kecil manis. Jangan buat benda sama, eh, ini sangat-sangat bahaya. Lepas tu kenapa pasal macam perubatan tadi, kena check dulu kadar banyak mana yang anda perlukan. Sebab banyak benda makanan-makanan yang berzat ni, nutrisi yang bagus, tapi lebih sangat dia membahayakan badan. Hatta vitamin C, korang kata bagus vitamin C banyak, kalau tuan-tuan ambil vitamin C banyak lebih pada kadar dia, nanti buah pinggang rosak, buah pinggang boleh rosak. Ambil banyak sangat kalsium, tulang dia brittle, rapuh, bukan kuat. Bukan makin banyak makin bagus tak? Ada makin banyak makin tak bagus pun ada. Air kan, minum air banyak, ikut kata orang tu lah. Kita suruh dia minum banyak sangat kan, nanti dia punya platelet darah pecah. Kalau nak tampung air, darah dia akan kena air dia, darah dia akan jadi cair. So bila cair darah dia, dia tak boleh tampung oksigen dan makanan. Kita yang main cakap je, awak kena buat sekian, biar doktor cakap. Bidang masing-masing, orang tak ada, bukan bidang yang cakap. Macam juga lah ustaz kan, tak ada cakap dalam perubatan. Macam juga doktor yang cakap pada masalah agama. Nah, ini akan rosak juga. Dan bila orang tersebut bercakap pada bukan bidang dia, pelik kadang-kadang manusia ni, cakap pada bukan bidang. Kita ada bidang masing-masing. Macam geng apa kamera kan, saya kata macam kamera tu ada 5 cm, ada saya memandai. Saya pun kata qala Allah Taala auzubillah minasyaitanirrajim. Dia orang kata ustaz cakap betul ke tidak kan? Faham tak? Tak boleh. Doktor nak bedah kita menyampuk. Doktor kiri sikit. Kerana firman Allah Taala auzubillah minasyaitanirrajim. Doktor tu macam aku sepak udah ni kan? Faham tak? Tapi bab agama perasan tak? Semua nak cakap. Tak ada kelulusan pun nak cakap. Kita bukan nak restrict agama ni kepada ustaz. Tapi anda layakkan diri anda untuk bidang tersebut, baru cakap. Bidang masing-masing. Sebab tu macam perubatan tadi kan, kita kata macam di sini tak, Ibnu apa macam dikatakan oleh Imam Syaukani, nak sebut tentang kebaikan, dia kata berkata siapa? Ahli tib. Dia tak kata berkata para ulama. Faham tak? Nampak saya cara cakap. Dia kata berkata ahli perubatan. Dan ambil daripada ahli. Jangan ambil daripada bukan ahli. Masalah bahaya. Okey, jadi dia kata zaid. Dia kata yang dia zaitun ni fa innahu yu'saru minhu zait, dia diperah daripadanya minyak. Alladhi huwa idamu ghalibil buldan, yang ia merupakan cicahan kebanyakan atau kebiasaan bagi negeri-negeri, terutama tempat di mana ia ditanam. Di tanah Arab kan memang biasa, kalau orang Syria kan kadang dia ambil minyak zaitun tu, letak sikit garam, letak sikit-sikit, lepas tu cucah dengan roti. Ada tambahannya tu je, makan gitu je, makan cicah dengan roti je. Dia jadi itu cara mereka makan.
waduh nuhub dan juga minyak mereka untuk sapu badan dan sebagainya juga menyentuh. Wa yadkhulu fi kathirin al-adwiyah, dan dia masuk minyak zaitun ni dalam banyak pada ubat-ubat. Tu ada kawan saya dulu, dia buat apa? Majun kuat. Buat majun kuat, awak tak kahwin. Tu buat apa? Minyak zaitun lah, dia buat sekian lah, madu dan sebagainya. Lepas tu makan seorang satu, lepas tu pening kepala seseorang. Dia kahwin dah dekat adik Terengganu. Kelakar dia buat majun. Majun kuat kan. Wa qala Dhahab, berkata Ad-Dhahab, "At-tin," ah ni kat sini. Kita lagi tengok Ibnu Katsir tegur. Ibnu Syakani tegur. Dia kata berkata Ad-Dhahab. Ahli tafsir juga kan. Di kalangan apa-apa bukan tabi'in. Dia kata at-tin Masjidil Haram. Masjidil Haram. Wa zaitun Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Wa qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, "At-tin Masjid Dimashq." Masjid Damsyik. Wa zaitun Masjid Baitul Maqdis. Pendapat itu. Wa qala Qatadah, berkata-kata at-tin jabal ladhi alaihi Dimashq. Dia adalah gunung yang padanya Dimashq, Damsyik, ibu negara Syria kan. Wa zaitun, zaitun jabal ladhi alaihi Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis. Zaitun adalah bukit yang padanya Baitul Maqdis. Wa qala Ikrimah wa Ka'ab al-Ahbar, at-tin Dimashq. Berkata Ikrimah dan juga Ka'ab al-Ahbar. Dia kata tin tu ada Dimashq dan zaitun tu adalah, wa zaitun adalah Baitul Maqdis. Okey, Baitul Maqdis. Patu okey, berkata Imam Asy-Syaukani, "Laita syi'ri. Mal hamilu li haula al a'imma 'ala al-'udul 'ala al-ma'na al-haqiqi fi al-lughati al-'arabiyyah." Dia kata aduhai, laita syi'ri. Kan? Bila kita pelik laita syi'ri. Dia kata, "Apakah yang membawa para imam berkenaan kepada menyimpang daripada makna hakiki dalam bahasa Arab? Kat mana hakiki tin tu dah ada? Zaitun pun ada makna hakiki. Kenapa nak lari kepada maksud lain?" Dia kata al-udul ila hadhihi tafsiratil ba'idatil an makna, yang menyimpang kepada tafsiran-tafsiran jauh daripada makna ni. Tafsiran tu jauh daripada makna yang asal. Mana kaitan dengan bukit kan, bukit pula kan? Tapi kita akan bincang nanti macam mana para ulama kata tempat, sebab dikaitkan dengan masalah at-tin zaitun, waktu tur sinin baladil amin. Dia jadi tukar tempat. Mungkin kita kata tin zaitun, tempat ditanam tin dan zaitun. Di mana paling banyak ditanam? Kawasan Palestin, di Syam tu. Kemudian Tur Sinin, tempat Tur Sina, tempat di mana Musa dapat wahyu. Kemudian Baldil Amin, tempat Nabi Muhammad dapat wahyu. Itu kita akan dirilikkan nanti dengan berkaitan tajuk tempat terbitnya wahyu. Nanti kita bincang itu. Tapi sekarang ni tengok macam Ibnu Katsir, dia ni balik. Dia kata jauh, dia kata al-mubayyinati anil al-mubayyinah al-mabniyati al-mabniyah, yang terbina ala khayalatin, di atas khayalan-khayalan. La tarji'u ila aqlin, yang tak kembali pada akal pun. Tak logik langsung, dia kata. Wala naqlin, dan tak kembali pada nukilan. Kalau nukilan yang sahih, ialah kita nukilan tak ada yang sahih. So tak perlu kita lari ke situ. Wa ajab min hadha, dan lebih menakjubkan daripada ini, ikhtiar Ibn Jarir lil akhiri minha, pilihan Ibn Jarir pada pendapat terakhir di antaranya. Itu apa? Ka'ab al-Ahbar dan juga Ikrimah yang menyatakan tin Dimash zaitun Baitul Maqdis. Itu dia kata lebih menakjubkan Ibn Jarir. Dia kata pergi kepada yang paling akhir di antara pendapat-pendapat tadi, ma'atu liba'ihi fi ilmi riwayah wa dirayah, berserta dengan sangat luasnya apa dia punya barang apa kita ambil simpanan ataupun dagangan dari segi ilmu periwayatan dan ilmu kefahaman dalil hadis. Dua ni ilmu dia kuat. Tapi tiba-tiba kat sini, tapi kita tak pelik. Kadang-kadang nukilan anak murid datang pasal Ibn Jarir At-Tabari, dia kan 310 Hijrah. So mungkin anak murid ada yang masukkan kat situ. So Imam Asy-Syaukani ni 1000 lebih. So dalam tempoh yang panjang tadi mungkin termasuk, wallahu alam. Tapi yang penting sekarang ni, kalau kata betul sekalipun daripada Ibn Jarir At-Tabari, macam dikatakan Imam Asy-Syaukani, tak boleh terima. Ini hormat ulama bukan maksudnya terima semua benda dia cakap. Dengan orang kita macam, hormat ulama ustaz, jangan cakap macam ni. Ulama tu manusia, dia boleh silap salah. Dan kita pula berkira kita kata silap dan salah. Tadi bukan kita yang cakap, ulama lain yang terangkan. Dia kat sini dia kata logiknya patut kekalkan maksud asal. Tin zaitun, tin zaitun lah. Yang kata Dimash, tang mana masuk Dimash, Masjid Aqsa, tang mana? Takwil. Tapi kenapa soalan dia? Kenapa nak kena takwil juga? Sebab mungkin kerana lepas daripada tu, Tur Sinin tempat, Baldil Amin tempat. Mula-mula dua tu apa? Buah. Kira macam asal sini buah. Faham tak? Di buah-buah tin zaitun. Ayat kedua, Tur Sinin, Tur Sainat, Tur bukit berpokok.
Sinin, mana Sina? Sinai. Ini tempat Musa terima wahyu dari Allah Ta'ala. Tempat, ni place. It's not the tree. Betul? Hadal baladil amin, negeri yang aman ini, yang di Makkah. So mungkin kat situ diorang macam nak tahu, calibrate kan? Tu yang jadi Dimash, Masjid Al-Aqsa, jadi macam-macam. Tapi dari segi masalah asas pertama, kekalkan. Bahkan nanti kita baca bawah tu lebih tepat, macam dia kata tempat tanamnya apa dengan banyaknya ditanam tin dan zaitun itu Syam, tempat turunnya wahyu kepada Isa AS. Itu lebih mudah kita faham berbanding kita nak alihkan ini Baitul Maqdis, ini maksud apa Masjidil Haram dan sebagainya. Jadi itu dikatakan oleh Imam Syaukani, dia cuma terangkan pasal dia kata pelik, dia kata dia tak ada terima sebab orang tu alihkan maksud tin zaitun, tin zaitun lah, cuma relate dengan tempat dan tempat tanam tin zaitun. Tak perlu kita larikan kepada ini Masjidil Haram, ini Masjid Al-Aqsa, ini Dimash, ini Bukit Dimash, ini bukit yang ada daripada Masjid Al-Aqsa. Tak perlu. Perlukan kita cuma fahamkan dia pengertian dia kepada tempat tanam tin zaitun. Okay, fine. Itu jelas. Tapi kalau kita kata tin zaitun tu ubah pada tempat, gunung, bukit dan sebagainya, dia masalah sikit. So dekat sini macam-macam adab kan, adab kita dengan para ulama. Betul, kita tak setuju dan kita tak terima pendapat sebut, tapi taklah kita hina mereka. Kita kata mereka cuba untuk menerangkan. Pasal dia tiga tadi kan, ni tempat-tempat. Dua bawah awal tu, buah. So mana kait buah dengan tempat? Ha? Macam nak relate kan? Ha, tak jumpa tu yang datang takwil. Kadang-kadang, mungkin anak murid tanya dan sebagainya. Maka Tok Guru pun kata, agaknya. Kadang-kadang dia kata agaknya. Yang anak murid tak nukilkan agaknya. Ha, agaknya tu penting. Barangkali, boleh jadi. So kat situ ada, barangkali tu menyebabkan tak adalah jadi jazam. Itu maksud dia. Mungkin anak murid tak nukil kan, itu biasa. Sebab tu kita dalam konteks ni, para ulama kita hormati, tapi kesalahan mereka tak kita follow. Ha, kita kata mereka telah usaha, cuba untuk menerangkan Quran, tapi tersilap, biasalah. Sebab kenapa Imam Syaukani diterangkan kat sini. Dia kata tak kena, dia kata. Qala al-Farra', berkata Farra', sami'tu rajulan yaqulu at-tin. Dia kata, aku mendengar seorang lelaki berkata, tin tu adalah jabalan, dua bukit. Halwan ila Hamdan. Ni dekat Yaman lah, daripada Halwan sampai Hamdan. Hamdan bukit kat Yaman. Dan Zaitun Jibalus Syam, jabal bukit-bukit di Syam. Ha, ni bukit Yaman, bukit Syam pula. Qultu, berkata Ibnu Imam Syaukani, hab annaka sami'ta hadha rajul fakana madha. Dia kata katakanlah engkau dengar lelaki ni, betul lelaki ni cakap. Fakana madha, apa jadi? Maksudnya kalau engkau dengar lelaki ni kata, siapa lelaki ni? Untuk sampaikan kata-kata dia, kau jadikan sebagai alasan untuk mengatakan iyalah, itu maksud dia. Hab, dia kata, hab annaka sami'ta. Bagilah, katakanlah kau dengar. Fakana madha, apa jadi, dia kata. Falaysa bimithli hadha tathabbutul, dia kata tathbutu fil lughah. Tathbutul lughah, dia kata falaysa bimithli hadha tathbutul lughah. Tiada seumpama ini, seperti yang ini macam ni. Falaysa bimithli hadha, tiada seperti yang ini. Dia sabit dengan bahasa. Wala huwa naqlun an syari', dan tak nukilan dari syarak. Dalam bahasa tak kena. Syarak pun tak kena. Macam mana kita nak terima dia? Waqala Muhammad bin Ka'ab, berkata Muhammad bin Ka'ab, Al-Qurazi, dia kata atin masjid Ashabul Kahfi. Wa zaitun masjid Ilya, apa masjid dekat apa, dekat apa, dekat belah Syam tu. Katakan kau ni masjid kat situlah tempat Ashabul Kahfi dia dulu, kawasan tempat dia jugalah masjid ni, masjid ni. Waqila, dan dikatakan innahu ala hadfi mudhaf. Ha, ni. Dan dikatakan bahawa ia di atas penghasafan, dipadamkan mudhaf. Itu apa? Mana biti tin dan zaitun, tempat tumbuhnya tin dan zaitun. Waqala an-Nahas, berkata an-Nahas, la dalilah ala hadha min zahiri tanzil, tak ada dalil di atas perkara ini daripada zahil penurunan ayat berkenaan. Wala min qaulin man la yajuzu khilafuhu, dan tidak pula datang pendapat ni dari kata-kata orang yang tak harus kita lawan cakap dia, kata an-Nahas. So dia, anybody can say anything, but still dia kata tidak ada daripada yang layak untuk kita patuh daripada pendapat-pendapat dia. Ini cerita dia. Para sahabat Nabi SAW, perangai mereka ni pasal diorang pernah ditegur. Para sahabat pernah ditegur oleh Allah Ta'ala berkenaan dengan perincian, detailing dalam masalah, masalah agama. Pasal kalau tanya banyak sangat dan sebagainya, benda jadi daripada halal jadi haram, benda harus jadi rumit lah sekali, tak boleh buat. Lepas tu Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata akbarul muslimina jurman, muslim paling teruk dosa dia adalah man sa'ala an mas'alatin, barang siapa tanya satu soalan yang tak diharamkan dengan soalan dia,
Asal tak haram, dia tanya jadi haram. Dia kadang ada benda macam konteks asal kan, macam okay, sini. Macam ni okay, ini dalam kehidupan harian kita. Kalau kita contoh macam kita pergi kedai kan, kita bayar makan, kita beli, kita balik sekian, habis. Kita tak tahu berapa kita bayar, betul ke tidak dia kelentong ke Allah Alam. Kita pun dia, mungkin terkurang bayar, mungkin terlebih bayar. Tapi atas dasar kita percaya dia, dia mesti takkan ni silap dia kira dan sekian-sekian, kita anggap betul. Kita ambil balik. Datang anak kita, bah bah, cuba tengok balik resit tu. Buka. Tapi kita makan apa? Okay, ini kalau kira kedai mamak depan rumah kita, okey lah. Katakanlah kita pergi singgah tengah-tengah perjalanan. Contoh macam kita singgah kat Terengganu. Kita dalam perjalanan nak pergi Kota Baru. Singgah kat kedai di Terengganu. Ni ada orang cerita dengan saya. Dia singgah-singgah tapi sempat patah balik. Sebab dia check balik, eh, dia kurang bayar. Dia patah balik. Kita tak, lupa bayar. Lupa bayar. Orang tu kata dah halal lah. Dia patah balik untuk bayar. Dia bawa beberapa kilometer. Kalau dah sampai tempat lain, awak gatal tanya. Bila gatal tanya benda tu kan. Kalau tak tanya, tak tahu. Macam-macam Aisyah Al-Anha pernah, dia pernah tegur seorang lelaki lah. Pasal orang tu kena air. Lepas tu dia tanya, eh, air apa ni? Kita tahu air pada badan dia, dia kata air apa. Lepas tu Aisyah kata, laqad najasta bi su'alika. Engkau dah najis dengan soalan kau. Kalau kau jalan saja, kau senyap tak ada masalah. Kau tanya. Di kisah Umar lah, kisah Umar yang dia apa singgah dengan Nabi sampai tempat. Lepas tu orang tu, tuan air kan. Dia kata, hey tuan air, binatang masuk tak kat sini, kat sini. Nabi kata orang tu, jangan jawab. Nabi kata jangan jawab. Tak jawab je dia akan masalah. Nabi kata jangan jawab, ini takalluf. Okay. So, perbuatan Nabi sekat orang tu jawab. Sebab once orang tu jawab, ah ya, dia akan jadi masalah panjang. Sebab tu kenapa macam konsep macam para sahabat dulu, diorang sendiri pun tengok. Sebab kenapa kita dengar soalan bila kiamat, siapa tanya? Badui yang kacau Nabi, sekian ni, sekian. Badui. Dan para sahabat sendiri dulu, diorang datang dekat nak dengar apa yang badui tanya soalan yang Nabi akan layan. Adapun diorang sendiri, Allah Ta'ala sekat daripada bertanya bukan-bukan. Sebab pasal balik pada asal tentang tin dan zaitun dekat kek. Watin, wazaitun, waturisirin, wahadabal amin. Yang tu benda tu tak tahu pun tak apa. So kita terangkan dulu, sumpah-sumpah dalam Al-Quran, kita tahu tak apa. Yang penting lepas tu, laqad khalaqnal insana. Itu tak ada masalah. Kita tak ada kekeliruan. Kita tahu maksud yang dikenaki, macam wadduha, wallaili idza saja. Lepas dia apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kau tak biarkan dan dia tak ada benci pada engkau. Faham tak? Sumpah tadi, kalau tak tahu akan tukar sumpah benda lain pun, ia just emphasize untuk penegasan. Bukan datang untuk detailing. Pasal Allah Ta'ala balik pada asal, Allah Ta'ala bersumpah dengan apa saja. Sebab tu para sahabat tak tanya. Dan kalau orang tanya, pasti ada nukilan kepada kita. If ever they ask. Kan macam orang tanya soalan berkenaan tajuk macam zalim kan. Kita belajar tafsir, mula-mula kita belajar kitab tafsir kan, kita terangkan hadis Bukhari. Yang bila apa, Al-An'am 82. Kan bila Allah Ta'ala turunkan, Alladina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. Ulaikalahumul amn. Kan, orang-orang yang beriman dan tak campur iman mereka dengan kezaliman. So para sahabat nak tahu kan, dia tanya. Diorang macam sangsi, macam mana nak buat ni. Jadi bila diorang tanya, Nabi jawab. Kan dinukil kan lah. Yang ini kenapa para sahabat tak tanya? Sebab tin zaitun, tin itu ke, tin buah ke, tin dekat syurga ke, tak penting. Yang penting apa? Belakang tu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu yang penting, kena tengok. Ha, itu cara mereka punya muamalah Al-Quran. Sebab tu kita lihat Nabi kata apa? Aku dan orang yang bertakwa umatku bersih daripada takalluf. Cuma ada para ulama khilaf tajuk hadis ni, dia punya sanad tu ada kata dhaif. Cuma memang Nabi sendiri tidak memberat-beratkan diri. Para sahabat pun tak memberat-beratkan diri. Kan Umar pernah berkhutbah, tiba-tiba dia baca wa faqihatan wa abba. Apa ab? Lepas tu dia try nak tanya. Lepas tu dia kata, ini adalah takalluf. Dia tinggalkan terus. Mutasyabihat lah. Dia mutasyabihat. Mutasyabihat. Maksud kalimah tu, kalau kita kata ada mutasyabihat, maksudnya tak ada direct kalimah. Cuma dari segi asas, tin dan zaitun tu tak ada mutasyabihat. Sebab apa? Tin buah tin, zaitun buah zaitun. Semua orang faham. Cuma yang ditimbul tajuk, orang cuba nak masuk dalam apa sal disebut itu. Itu masalah dia. Sebenarnya tak ada masalah pun. Kita kata pasal para sahabat Nabi takkan tanya. Bahkan diorang dilarang bertanya banyak-banyak. Sebab isi kandungan surah tersebut yang penting sekali adalah pada masalah pengajaran tu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
thumma radnahu asfala safilin. So kita kena intibah dengan tajuk tu, kena ambil perhatian. So itulah yang berkaitan dengan kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Adapun tin zaitun tadi, tin mana, zaitun mana, tin zaitun Yaman ke, tin zaitun Syam ke, tin zaitun pakcik dekat apa, dekat Paijaras ke kan, tak saya kira lah mana, warna apa, color apa, tak penting. Pasal tu kenapa para sahabat Nabi disuruh tumpu kepada yang penting. Ada orang kata kita nak tahu juga, kes nak tahu tu. Bila Allah Ta'ala tak beritahu pada kita, maksud dia nak perlu tahu tak? Tak perlu. If ever tertinggal, bukan Allah Ta'ala tertinggal, memang saja untuk ujian. Sebab orang-orang yang dalam hati dia ada ringkuk, dia akan sibuk cari mutasyabihat ni. Kenapa sekian? Yang saya jumpa, saya kata ada abang tu, kan saya cerita bab ni kan, ada orang kata macam ustaz jumpa orang pelik setiap hari ke? Saya kata tak, sekali-sekala. Tapi ada lah, dia belajar tu, dia kata wal mursa, dia kata wadzariyati darwa tu, itu adalah wireless telecommunication. Zul lah dia waktu tu kan. Saya Zul nak tangkap video kan, tangkap video saya, kita viral kan. Pasal dia pelik kan, dia datang jumpa ustaz Komar, datang dia nak test power. Dia bawa hujah dia. Dan sekali saya kata dengan dia, dia kata inilah ayat mutasyabihat, inilah iman yang sebenar. Saya kata bang, abang cakap sekarang pada Zul, terang kepada dia tentang apa kefahaman abang. Saya nak dia suruh beriman macam abang iman. Buat sekarang. Tak boleh terang ke pula? Tapi cakap kau geram tu saya kan. Tapi macam tu lah, dia pergi masuk pada benda tak perlu. Lepas tu dia dalam masa dia belajar tu, dia dah turning point dia jadi teruk. Sebab apa? Dia tengok bahasa, dia lupa hadis Nabi. Sampai saya tertinggi suara dengan dia. Saya kata abang jaga sikit, saya kata. Abang boleh percaya kamus tinggalkan hadis. Hadis awal daripada kamus yang abang baca tu. Dan kamus Arab Inggeris. Lepas tu dia nak applykan pengertian yang dia faham tadi kepada pengertian core agama. Dia kata yang mutasyabihat ni, maksud dia mutasyabihat adalah iman. Saya kata gila ke bang? Mutasyabihat adalah iman. Ini masalah dia. Sebab dia belajar, bukan belajar betul ikut kaedah yang betul. Kan belajar. Dia kata tinggalkan jawatan, pergi belajar kaji Quran. Lepas tu kena bantai senyap sampai sekarang. Saya kata datang lagi kalau nak. Saya duduk dengan dia pukul 2:30 sampai asar. Asar sambung sampai maghrib. Kadang-kadang orang macam ni, kadang-kadang kita bagi cakap dulu. Cakap-cakap kita pangkah terus. Ustaz tak dengar cakap saya. Dia dengar buat benda salah, kata. Kan? Nak dakwah saya buat apa? Bukan saya percaya. Pasal kita tahu dah dia punya cara belajar salah dah. Starting from the first point. Hadis Nabi dia tak tengok. Dia tengok. Kamus kata apa? Dalam bahasa, dalam kamus. Jangan. Kamus ni kemudian. Hadis lagi awal. Jadi hadis kita tolak, kamus kita pegang. Gila apa? Atau contoh, jadi dalam konteks ni, memang kadang-kadang, macam tadi, tin zaitun tu kan? Betul, kita dapat bahasan macam ni. In the end, kalau kita kata tin dan zaitun, buah yang asal tin zaitun tu, selamat pun. Pasal Allah Ta'ala boleh sumpah dengan apa saja dia nak. Even kita tahu kenapa pun, tak ada hal. Tak ada masalah. Macam Allah Ta'ala sumpah dengan buah duha. Kan kita kata, duha dan malam kan? Waktu duha kan? Waktu matahari naik, lail, waktu malam. Ada kata ini permulaan siang, ini pengakhiran malam. Allah malam, kita kata hari tu, kita kata Allah Ta'ala bersumpah dengan apa saja. Duha-duha lah. Duha-duha lah. Kita faham duha tu duha apa. Kekal. Selamat kekal. Dalam masalah Al-Quran Karim, benda mutasyabihat ni kekal kan. Tak usah kita sibuk nak masuk menyelam. Yang menyelam-nyelam nanti lemas. Yang lemas tak mau bangun nanti. Dia kalau kita lemas, kita boleh tarik keluar tak apa. Lemas, dia poyo sendiri. Dia rasa dia betul. Oh, memang masalah. Gila nanti. Jenuh mengaduh macam ni. Gitu? Ini masalah. Sebab tu, okay. Kat sini ada abang tu tanya saya. Yang saya kata tu, dia kata, ustaz, Quran kan hidayah. Macam mana pula boleh jadi masalah? Saya kata dengan dia, orang sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Orang tanya apa? Inna allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala kan? Pasal bila kita baca ayat 7 Ali Imran, dia tak faham. Kita baca dah ayat 7 Ali Imran tu, kita baca dah pada dia kan, minhu ayat apa kan, fa'ammal ladhina fi qulubihim zayghun, orang yang hati dia bengkok, dia cari yang mutasyabihat. Dia tak faham yang tu. Sampai dia kata dengan saya, takkanlah Quran datang boleh sesatkan orang. Saya baca ayat 25 surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Inna Allah la yastahi. Allah tak malu untuk buat perumpamaan nyamuk atau lebih kecil dari nyamuk. Faham fakat atau lagi besar dari nyamuk. Fa'ammal ladina amanu, orang-orang yang beriman. Adapun orang yang beriman, fa'ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, dia akan tahu itu kebenaran dari Tuhan mereka. Orang beriman kata nampak benda tu, apa contoh tak nak bagi dari Tuhan, dia tak ada masalah. Wa ammal ladina kafaru, orang kafir.
fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Dia kata, apa Tuhan nak ini sebagai contoh? Apa Tuhan nak? Dia tanya itu. Quran jawab, yudillu bihi kathira, Allah sesatkan dengannya banyak. Wa yahdi bihi kathira, Allah beri hidayah dengannya banyak. Wa ma yudillu bihi illa al-fasikin, takkan Allah beri sesatkan dengannya kecuali orang fasik. Means that Quran turun tu masih lagi. Sebab tu kenapa? Pasal daripada Quran turun tadi akan ada ujian itibak. Ikut Nabi. Yang orang gagal, serius dia gagal. Apa nama? Dia baca Quran. Kedua kata Quran betul. Lepas tu saya kata, ayat 31 Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Abang nak letak kat mana saya kata? Ikutlah. Kan kata Muhammad, kalau kau semua cintakan Allah, ikut aku. Allah akan cinta kamu, Allah akan ampun kamu dosa-dosa kamu. Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tu sangat jelas, kena ikut Nabi. Bila kita tanya, ikut Nabi macam mana? Ikut Nabi. Bang, ikut Nabi macam mana? Ikut. Dia tak boleh jawab. Semua dia tak boleh jawab. Sebab dia nak lari daripada asas. Sebab dalam pemahaman dia tadi, dia belajar, bincang ayat Quran tadi, dia tak tengok Nabi. Dia tak tengok Nabi cakap apa. Jadi dia khayal, 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 khayal. Itulah sekali jadi salah. Sebab kita dengar orang zikir, jadi isik gila isim. Mana boleh zikir jadi gila? Faham tak? Para sahabat Nabi, cinta tu, cinta Allah Ta'ala, cinta Rasul, lagi tinggi dari kita. Tak ada seorang pun gila. Datang kita ni belajar sikit, zikir-zikir goyang-goyang, terus sewil. Apa hal? Faham tak? Dekat situ kita dapat lihat. Sebab apa? Gagal daripada tajuk pertama. Pasal kalau tak ada Nabi dalam konteks Quran tadi, kenapa? Macam ni kita boleh faham? Sebab Allah Ta'ala menurunkan Quran untuk Nabi terang pada kita. Sebab tu saya dengar macam kumpulan ada yang kadang-kadang ilang. Orang panggil kita orang ni, kita orang ke Yayasan Taklim ni panggil Yayasan Tahzir. Ada kes baru ni, kes Quran Hour. Kami pergi jumpa sendiri. Tapi diorang kata memang marketing. Dia buat benda ni untuk marketing je supaya ambil tarikh. Dia kata jangan buat macam tu. Kalau betul nak ambil tarikh, kita ambil 10 awal Zulhijjah. The 10 days yang Nabi kata, tidak ada mana-mana hari yang amalan soleh lebih Allah Ta'ala sukai dan lebih baik dan lebih sukai Allah Ta'ala dilakukan pada hari-hari berkenaan berbanding 10 awal Zulhijjah. Kan para sahabat kata wal jihad fi sabilillah, takkan jihad fi sabilillah pun lagi tinggi amalan pada 10 awal Zulhijjah. Nabi kata wal jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah pun tak boleh mengatasi 10 awal Zulhijjah punya amalan, illa except seorang lelaki kharaja bi malihi wa nafsihi, dia pergi jihad, dia mati. Orang ni saja lagi tinggi banding orang amal 10 awal Zulhijjah. So saya kata ambil lah 10 awal Zulhijjah, ambil satu hari je. Kan pasal kita jumpa dengan kumpulan ni ada separuh tu, dia kata macam basic Quran betul, belajar Quran betul bagus, tapi jangan tinggalkan sunnah. Kan ada orang kata macam dia idealistik, kata macam orang Islam belajar Quran tapi masih bergaduh. Saya jumpa dengan dia, saya kata, kak, saya kata Quran Nabi datang ajar, para sahabat ada Muhajirin Ansar, bertumbuk-tumbuk pun ada lah. Takkan kita kata Nabi gagal, Nabi guru yang gagal ke? Boleh cakap dengan saya guru yang gagal, Nabi seorang guru yang gagal sebab para sahabat masih bergaduh. Bahkan para sahabat, di tengah para sahabat ada munafik lagi. Takkan nak kata Nabi gagal. Sebab tu idealistik, tahu tak? Kita terlampau idealistik. Kalau ini mestilah ini, kalau ini mestilah ini. Kita lupa sebenarnya, kita usaha, buat effort. Allah Ta'ala kurniakan, harus. Dia nak bagi result macam serupa yang dijanjikan, atau kurang sikit, atau lebih sikit, tu hak dia. Bukan kita boleh kawal, nak buat-buat tak dapat-dapat apa hal. Ha kan? Ha, kita start macam tu, kita salah. Pasal dia orang kata macam, kita back to basic. Belajar Quran. Belajar Quran. Quran penting sebab orang tinggal Quran. Saya macam, sebenarnya saya bagi cakap dulu lah. Last kali saya menyampuk. Saya kata, minta maaf. Kata, salah tu saya kata. Belajar Quran saja sunnah tinggal 5 tahun kemudian baru nak belajar sunnah. Nanti kemudian, baru belajar sunnah. Tak boleh saya kata. Sebab tak diiringi, saya jumpa dah orang yang memang gila. Bukan gila ni lah, maksudnya dia tinggalkan solat. Belajar harfiah, pergi kelas-kelas agama ni pergi. Ustaz ni dia pergi bawa nota, serius rajin. Sekali di sini dia meninggal, dia jadi flip. Mungkin agaknya dia tak boleh faham kenapa baik dan mati. Dia tak faham berkenaan benda tu, dia flip habis. Last sekali tak solat. Tak solat. Bukan umur budak-budak 65 tahun. Kalau budak sepak je kat luar tu kan, bukan budak-budak 65 tahun. Dia sembang tu macam layak lah. Dia sembang, saya bagi dengar dia cakap. Cakap, bagi dia sembang. Cakap-cakap tapi saya kata, dia lupa diri ke, dia tak layak. Bahasa Arab, huahumahum punya level je. Bahasa Arab dia huahumahum, level itu je. Tiba-tiba dia nak terangkan, ayat ini maksud sekian. Saya bagi ayat lain, oh saya tak boleh baca. Saya tak faham.
Maksudnya dia faham ayat yang dia nak bantai agama dalam masalah konteks ibadat tadi. Dia nak terus cuba nafikan Isra Mi'raj. Alasan kerana dia kata surah An-Najm yang nampak Allah dua kali itu adalah Musa. Musa yang jumpa Allah dua kali, berdialog antara dua kali. Saya kata siapa cakap? Mula tu kita cakap baik-baik lah, macam Tuan Haji. Masuk kali ketiga tu faris naik lah. Siapa cakap? Saya kata Musa jumpa Allah Ta'ala dua kali je. Mari kita bilang, saya kata. Pertama, ketika Musa balik daripada Madian, kan dapat wahyu. Dia nampak dengan keluarga dia, tunggu kejap aku nampak api. Tunggu sini aku ambil api. Kan dia terima wahyu kali pertama. Lepas tu, kita skip. Ambil Taurat. Terima Taurat. Yang dia tinggal 40 hari. Kita tengok balik-balik sembah batu anak lembu. Ketiga, dia bawa kaum dia 70 orang untuk terima arahan Allah Ta'ala. Kan dia orang kata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kau taklah bagi ke kilat, mati semua sekali. Kan Musa doa, kalau kau nak bunuh, kau bunuh awal-awal lagi, ya Allah. Kau matikan awal-awal lagi. Faham tak? Saya kata tiga. Lepas tu saya bilang lagi. Empat, kisah lembu. Lima, kisah tepi laut. Enam, saya bilang. Saya kata, ini bukan Musa, saya kata. Itu dia diam. Dia diam lah. Dia tak tahu, tak layak bincang. Tapi punyalah ilah syarikalah. Punya degil, tak tahu tahap apa degil. Kalau dia seorang-seorang tak apa, dia ajak kawan dia untuk tinggal solat. Dia kata solat dia maksud lain. Saya kata, Tuan Haji, buka pada saya kamus Arab-Arab. Tunjuk saya kamus Arab-Arab. Mana aci kan? Kita nak tegur orang English. Cakap English salah kan? Wait. I open my kamus Dewan Bahasa Pustaka. Your word is wrong because in kamus Dewan Bahasa Pustaka, boleh? Dia buat macam tu. Dia tak buka pun kamus Arab-Arab. Tiba-tiba dia kata macam bantai tu. Oh, sangat bahaya. Sebab tu macam teguran Imam Syaukani ni, kena ambil perhatian. Padahal kita sekarang banyak orang buat kelas Al-Quran. Bagus, saya seronok tengok kelas-kelas Quran ni. Tapi dalam tengah-tengah tu masuk juga. Sebab tu kita kena faham bila kita isti'adzah. Kan surah An-Nahl 99-100 orang tak kata apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ayat 99. Bila kamu nak baca Quran, minta perlindungan Allah Taala dari syaitan derjam. Maksud dia bila anda belajar Quran, baca Quran, syaitan lari ke syaitan datang? Datang. He's coming towards you. Then seek refuge dari Allah Ta'ala. Cepat. Minta Allah Ta'ala perlindungan. Sebab dia akan datang kacau. Dan dia akan datang kacau. Kita je, tahulah siapa mengajar. Agaknya filem kot banyak sangat. Kan, bila baca Quran je, syaitan takut. Kan? Allah Akbar, Allah ilham. Allah, kan? Nabi baca Quran, jin masuk Islam. Ustaz baca Quran, jin menggelupur. Saya macam confused tau. Saya buat lawak macam ni, saya tak buat lawak. Nabi baca Quran, jin masuk Islam. Nabi solat, jin datang, syaitan kacau. Pernah iblis datang jilat kacau Nabi tangkap, pegang dah. Nabi pegang dah. Satu riwayat iblis, satu riwayat Nabi kata ifrit daripada kanan jin. Yang satu tu para sahabat nampak solat dan suami Muslim, para sahabat ikut Nabi solat. Tiba-tiba ada ustaz tu, dia ambil baca hadis, dia kata kalau jumpa jin, al-anuka bilang, dia suruh cakap al-anuka bilang antillah. Tiba-tiba terus laknat jin tu. Tentu jin tu Muslim, kita pahal kena laknat. Aku bukan jahat pun. Dia kata, ada orang tanya saya soalan. Saya kata, hadis tu sahih. Tapi bukan macam tu cerita dia. Bahkan hadis tu kisah tu, Nabi solat dengan para sahabat. So, Nabi tengah solat, tiba-tiba Nabi sebut, A'udhu billahi mink. A'udhu billahi, tiga kali. Nabi sebut, aku berlindung dengan Ta'ala daripada engkau. Aku berlindung dengan Ta'ala daripada engkau. Lepas tu, Nabi sebut pula lepas tu, al-anuka bilaknatillah, al-anuka bilaknatillah, tiga kali. Aku laknat kau dengan laknat Allah. Lepas tu, tiba-tiba Nabi capai. Nabi gak, para sahabat nampak Nabi tangan macam ni. Ini Nabi lepas. Lepas solat, Nabi tanya, para sahabat tanya. Ada apa? Macam ni para sahabat tanya. Dia kata, ya Rasulullah, engkau solat hari ni tak macam solat biasa. Tak macam solat biasa. Lepas Nabi kata, musuh Allah, iblis, datang kepada aku dengan api tadi ketika aku tengah solat. Aku pun sebut pada dia tiga kali. A'udzubillahi minki. Dia tak lari. Aku sebut pula al-anuka bilaknatillahi tamah. Aku laknat kau, laknat Allah Ta'ala yang sempurna. Tak lari juga. Lepas tu Nabi kata dia tak lari, aku tangkap dia. Aku cekik dia dah. Aku hampir-hampir nak jadikan dia, nak ikat dia, jadikan mainan budak-budak Madinah. Supaya besok pagi budak-budak besok pasal sepak. Jadikan barang mainan budak-budak. Nak menunjukkan bahawa, okay, dari segi fizikal, iblis tak ada power. Mana ada kita kalau ular, tangkap ular bagi anak main. Ada?
Kalau bahaya physically, Nabi takkan buat macam tu. Nabi dah niat nak buat dah. Tiba-tiba Nabi kata teringat doa Sulaiman. Sulaiman AS doa. Apa doa Sulaiman? Surah Sad ayat 35. Yang saya banyak kali ulang benda sampai saya ingat ayat berapa, ayat berapa. 35. Dan ayat berkenaan Allah Ta'ala kata qala rabbighfirli, berkata Sulaiman, wahai Tuhanku ampunkanlah aku. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, kurniakan aku kerajaan, kekuasaan yang tak harus dapat pada siapa-siapa sesudahku. Jangan bagi. Innaka antal wahab, engkau maha pengurnia. So Nabi teringat doa tu, Nabi lepas. Kita punya kurang ajar masuk dalam botol. Nabi beradab dengan Quran, Nabi lepas. Kita masuk botol, masuk cincin, masuk sangka. Nampak tak? Dia opposite. Tentu kadang-kadang macam ni lah. Macam kes tadi, macam orang sangka baca Quran syaitan lari. Tak. Sebab tu kadang-kadang berbahaya. Dan pembelajaran Quran sangat kena jaga, sangat kena hati-hati. Dia boleh flip kan benda betul, sahih. Pak dia terbalik kan, tinggal agama, tinggal syariat. Sampai kan saya kata, saya buat lawak dengan pakcik tu kan, saya kata, Tuan Haji, Omar kena bunuh. Ha. Bunuh ketika apa? Main kondi-kondi. Ha, tengah solat. Solat macam mana? Solat lain ke? Ada solat cara lain? Tak ada. Ha, solat tu solat lah. Solat cara ni lah. Omar solat, Tuan Haji siapa tak solat? Saya kata Nabi solat sampai mati. Omar solat, Tuan Haji tak solat. Tak mana sama je. Belajar Quran tapi tinggal agama. Ha, ni sekarang ni. Trend baru. Tak saya perhatikan balik keliling. Sangat-sangat bahaya. Sebab tu kenapa dalam konteks macam apa takwilan Al-Quran dan sebagainya, kadang orang tu nak lari daripada bahasa, korang cuba mendalamkan pemikiran. Bimbang kadang-kadang dia memperdalamkan, tapi last kali tinggal. Sikit demi sikit. Sangat-sangat bahaya. Dia jaga bab ni. Okay, berhenti sini. Nanti turun sini. Dia membebel bab ni jadi panjang sikit. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.